Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sobat Besti, kembali lagi di channel Keluarga Mono. Ya, semoga dulur sobat semuanya sehat, lancar rezekinya dan berbahagia selalu nggih. Kali ini channel Keluarga Mono menginformasikan berita yang beredar di media sosial bahwa Bandara Doho Kediri akan beroperasi di pertengahan bulan Ramadan ini. Untuk persiapan mudik lebaran nanti dulur, Bandara Doho Kediri akan beroperasi. Ya, kabar ini bahkan beredar di akun IG-nya Ibu Kofifah Indar Parawangsa, yaitu Gubernur Jawa Timur, bahwa Bandara Doho Kediri akan dimanfaatkan mudik lebaran. Ya, keberadaan Bandara Kediri ditunggu-tunggu masyarakat, dan jika sudah difungsikan akan mendatangkan multiplier efek bagi masyarakat, baik bagi warga Kediri maupun sekitarnya, tegas Gubernur Jatim periode 2019-2024 ini. Hal itu ditandai juga Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah mengeluarkan izin operasional untuk Bandara Doho Kediri. Dalam waktu dekat, Bandara Doho ini akan segera dioperasikan dan rencananya bisa digunakan sebagai pilihan angkutan mudik lebaran. Ya, seperti dikutip dari berbagai media sosial berita, Ibu Kofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa hal ini menjadi kabar baik bagi seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Pasalnya, beroperasinya Bandara Doho ini akan semakin menunjang konektivitas dan kemajuan Kediri dan daerah sekitarnya. Berikut ini beberapa media berita online yang mengatakan bahwa Bandara Doho Kediri akan beroperasi di pertengahan bulan Ramadan ini, dulur. Sebagaimana yang diberitakan sebelum resmi beroperasi, saat ini pihak otoritas Bandara Doho juga sedang proses untuk menyelesaikan izin rute. Nantinya operasional Bandara Doho Kediri akan ditangani langsung PT Angkasa Pura bekerja sama dengan PT Surya Doho Investama. Yang istimewa dari Bandara Doho Kediri ini juga akan melayani penerbangan jamaah umroh dan haji bagi 12 kabupaten di sekitar bandara, sehingga tak perlu lagi lewat dan dari Juanda. Semoga semua dilancarkan dan akan bermanfaat bagi warga masyarakat Jawa Timur.
Ya, semoga saja berita ini benar adanya ya dulur. Semoga Bandara Doha Kediri akan beroperasi pertengahan bulan Ramadan ini untuk bisa dimanfaatkan mudik lebaran. Dan ini adalah Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Mas Emil Dardak dan juga istrinya yaitu Mbak Arumi Baksim yang sedang melihat Bandara Doha Kediri. Semoga jika Bandara Doha Kediri sudah beroperasi, bisa bermanfaat dalam menghubungkan Kediri dan daerah di sekitar Selingkar Wilis agar bisa semakin terkoneksi dengan daerah lain. Tidak hanya itu, semoga juga meningkatkan arus perdagangan dan lalu lintas di Kediri serta Selingkar Wilis juga akan terdongkrak. Dan inilah keenam rute yang ada di Bandara Doha Kediri yang menurut Ibu Kofifah sudah mengantongi izin operasional bandara. Tetap setia menonton channel Keluarga Mono ya dulur. Jangan lupa untuk subscribe, like serta komen untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang. Matur suwun. Ya, sekian dulu video dan informasi tentang Bandara Doha Kediri. Semoga saja benar-benar beroperasi penuh di pertengahan bulan Ramadan ini. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat untuk semuanya.